Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Faro Family. Sore ini saya berada di kabin ALS Nopin 253 dengan Jinju Bang Sangkut. Nah, ini sore ini saya bersama Bang Sangkut untuk menuju ke Yogyakarta berhati nyaman. Dan sore ini saya sampai di Indrapura ya teman-teman ya. Ini sampai di Siparepare Indrapura. Nih, kita sampai di depan Polsek Indrapura. Dan di samping saya ada abang siapa nih? Bang Sahril, ini pengganti Bang Fuad yang saat ini Bang Fuad sedang nikah. Punya gawe. Iya. Betul, Bang. Oh, nikah. Oh, nikah. Ini di Kelurahan Indra Sakti nih, teman-teman nih. Ya, ini Bang Fuad sedang libur. Dan di samping kanan saya ada Ketua Pergunungan. Siap. Bang Udu Anjas. Oh iya, Ibu Tri ini mengawal. Oh iya, ini Ibu Tri mengawal rombongan tim trip silaturahmi sampai di mana Ibu? Mana Bang? Jogja, Jakarta. Simpang Kawah. Oh, sampai di Simpang Kawah. Terima kasih Ibu. Suasana lalu lintas di Indrapura lumayan ramai lancar ini ya teman-teman ya. Wah, ada mie Aceh. Sayangnya kemarin saya di Medan tidak mencoba mie Aceh ya teman-teman ya. Kalau mie Aceh sama mie goma itu sama enggak ya? Saya juga kurang tahu. Ini saya ambil video dari tempat duduk helper ya ini ya, karena kalau dari tempat duduk saya nggak kelihatan depan karena saya dapat bangku nomor urut 2, tidak di depan ya. Jadi kalau ambil video saya harus ke depan di samping helper ini, Bang Sahril ini ya nih. Kita berhenti sebentar ya nih teman-teman ya, karena ada dari subscriber yang pengen jumpa. Kita turun dulu. Ini di Indrapura, di lapangan Indrapura. Halo abangku. Ya, alhamdulillah. Ini Mas Ajis, silakan. Ini namanya Mas Yoga ya. Yogi. Oh, Yogi. Oh, Yogi. Iya. Ini Bang ada. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Diterima. Alhamdulillah. Ini Mas Ajis. Iya. Ini Pak Ketua. Ya, selamat. Ya, ini Pak Ketua. Pak Ketua, kita langsung saja ya, karena ya. Ini sudah telat ya. Mundur terus ya. Oke. Terima kasih ya Bang Yogi ya. Ya, terima kasih. Iya. Ya, siap. Nanti kalau sini kita lagi. Oke. Terima kasih Bang Yogi ya. Saya Mas. Yuk. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi. Maaf Pak Sangkut ya, berhenti terus. Nah, ini di sini juga banyak. Wah, kok ada nasi lencur? Nasi lencur itu apa ya? Enggak, ini gini, Bang Anjas. Melihat situasi sore ini di kawasan Indrapura ini sangat menarik sekali karena apa? Di kanan kiri banyak wisata kuliner ya, makanan. Itu tadi ada nasi lencur. Nasi lencur itu apa? Saya masih penasaran ya. Harusnya saya di Medan itu harusnya paling enggak ya satu bulan. Minggu. Oh, jangan satu bulan, satu minggu saja. Satu minggu kayaknya cukup enggak ya? Ya, nantilah. Saya akan balik lagi ke Medan lagi nanti. Pokoknya Medan bikin nagih. Medan bikin saya
beserta rombongan untuk pengen balik lagi. Pecal sore. Wah, ini ada sate Padang komplit di sini nih. Soto Cak Jon enggak ada. Soto yang enak harus pakai es. Begitu, Pak. Kenapa? Harus pakai es. Maksudnya? Kemarin ya, dingin, Bang. Enggak lah, kalau soto enggak pakai es nanti jadi oto. Oh. Begitu ya. Betul, Pak. Betul. Maksudnya soto itu enaknya panas gitu loh. Kok enggak pakai es, bingung saya. Pak Sanggut, bisa-bisa aja ya ini ya. Bikin enggak ngantuk sore ini. Jadi bakso juga harus pakai es ya? Iyalah. Kalau enggak pakai es nanti bako. Bako. Betul juga itu kata Pak Sanggut ya. Ini kita melewati jembatan mana nih, Bang? Jembatan Indrapura. Besok pagi pas aku lihat itu pesantren yang terkenal itu pinggir jalan Mustafa Pur apa? Purba Baru. Purba Baru sudah lebih satu abad. Oh begitu ya. Abad setengah. Oke, Bang, nanti besok pagi semoga sudah siang lewat situ ya. Iya, agak siang. Nih, kita sampai di 50 kisaran perdagangan Desa Aras. Kalau ke kiri ke Desa Arasnya ini, teman-teman ya. Ini sore hari ini kita sampai di Indrapura, tepatnya di Kecamatan Air Putih. Harus saya abadikan momen-momen seperti ini ya, karena saya baru pertama kali menginjakkan tanah Sumatera dan pertama kali saya berkunjung ke Medan ya ini, teman-teman ya. Apalagi kalau besok Mas Agung ada kawan, uh-huh, harusnya naik motor videokan. Soalnya jalan Jepun. Oh, di daerah mana itu, Bang? Kan di daerah Kota Depan ke Bukit Tinggi. Kota Depan ke Bukit Tinggi ya? Iya. Nih, ternyata di daerah Kota Depan arah Bukit Tinggi itu jalannya berkelok-kelok, kata Pak Sangkut. Tapi kalau berkelok-kelok saya harus di depan sini, karena di belakang saya pusing. Itu semakin malam ya ini, teman-teman. Oh iya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di pertama tadi kita berhenti di mana? Terminal Lubuk Pakam. Aku tidur Lubuk Pakam. Lubuk Pakam yang terminal tadi ya? Terminal Lubuk Pakam, Bu Sri Hastuti tadi yang memberi kita bekal juga di tebing tinggi, di simpang Binjai, dan ini tadi di mana ini tadi, Bang? Di Indrapura. Di Indrapura. Terima kasih untuk semuanya, abang-abangku yang telah memberikan bekal untuk kita tim Trip Silaturahmi YouTuber Yogyakarta. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena begitu banyak saudara-saudara saya yang ada di Sumatera ini. Oke, teman-teman, demikian video sore ini dari kabin ALS Nopin 253 dengan Jinju Pak Sangkut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kabin ALS Nopin 253. Horas.